Meski dibesarkan dari keluarga ateis, sosok bernama Vyacheslav Polosin ini sejak remaja sudah percaya ada kuasa Tuhan di balik aktivitas semesta alam. Ia kerap membayangkan Tuhan, tetapi tidak memiliki cara memahaminya. Untuk mencari tahu tentang kebenaran Tuhan, Polosin memutuskan belajar di Fakultas Filsafat Universitas Negeri Moskow, Rusia. Di perkuliahan inilah ia membuka Alkitab untuk pertama kalinya. Peristiwa itu begitu berkesan bagi pengalaman spiritualnya. Ia lalu datang ke sebuah gereja Ortodoks Rusia saat berusia 19 tahun. Di sana, ia menyaksikan sebuah tradisi mendengarkan keindahan nyanyian pujian Tuhan. Peristiwa itu membuatnya ingin mempelajari ilmu teologi dan mulai aktif di seminar yang diadakan gereja. Setelah mempelajari dalil-dalil ajaran Kristen di seminar, Polosin menjadi seorang pastor pada tahun 1983. Pastor adalah sebutan yang biasanya digunakan untuk imam di lingkungan gereja Katolik Roma. Menurut Polosin, imamat adalah simbol peperangan ruhani dan intelektual melawan kefasikan. "Saya merasa diri saya menjadi prajurit Tuhan," katanya. Selain sebagai pelayan gereja, Polosin juga diminta mengabdikan diri dalam berbagai ritual publik. Namun, ritual ini bertentangan dengan prinsip dirinya, seperti mempercayai tahayul. Baginya, ia hanya ingin fokus pada ranah keimanan dan intelektual. Peristiwa itu membuat Polosin mengalami pergolakan batin antara iman pribadi dan tugas publik. Ia sebenarnya berharap gereja memberi pencerahan, namun nyatanya justru gerejalah yang membangun kepercayaan tahayul itu. Perlahan-lahan, ia tak lagi merasa sebagai pejuang Tuhan, tetapi sebagai seseorang yang melakukan ritual dan mantra. Akhirnya karena alasan itulah, saya meninggalkan kehidupan pastor pada tahun 1991, kata Polosin. Peristiwa itulah yang membuat pria kelahiran 26 Juni 1956 ini kembali mempelajari sumber-sumber Kristen kuno, termasuk sejarah gereja, sejarah pelayanan gereja, dan sejarah teologi. Studi menyeluruh tentang teologi dan sumber-sumber primer membawa saya pada keraguan sangat mendalam tentang kebenaran teologi Roma Bizantium yang menjadi dasar ajaran Kristen, kata Polosin. Ia kemudian mulai mencari tahu tentang prinsip monoteisme, walaupun banyak pihak yang mencegahnya untuk memahami hal tersebut. Polosin memutuskan memeluk Islam saat mengetahui kisah Yesus dalam Al-Quran. Akhirnya, pada Mei 1999, ia mengumumkan kepada publik bahwa dirinya dan istri telah memeluk Islam. Masuknya Polosin tentu menambah jumlah umat Islam di Rusia. Jumlah Muslim di Rusia sekitar 28 juta dari 142 juta penduduk Rusia, atau sekitar 20%. Tak seperti di negara Eropa lainnya, Muslim di Rusia bukan berasal dari imigran. Mereka warga asli negeri beruang merah tersebut. Bahkan di Rusia terdapat beberapa daerah yang didominasi oleh pribumi Muslim, yakni di wilayah Volga Ural, Tatarstan, dan Baskortostan. Republik Tatarstan terletak di pusat Eropa Timur, sekitar 800 km timur Moskow. Menurut sensus penduduk Rusia pada 2002, jumlah penduduk Tatarstan sekitar 3 juta.
etnis Tatar merupakan 52,9% dari total penduduk Tatarstan, sedangkan 39,5% adalah etnis Rusia. Sedangkan Baskortostan terletak di antara Sungai Volga dan Pegunungan Ural dengan ibu kota yang disebut Ufa. Jumlah penduduk Republik Baskortostan sekitar 4 juta jiwa. Ada wilayah lain, yakni Rusia wilayah utara. Di sini terdapat 5 republik yang didominasi oleh Muslim. Mereka adalah Republik Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, dan Karachi-Cherkesia. Berbeda dari Republik Islam wilayah Volga, proporsi etnis Rusia di wilayah utara cukup rendah. Hal yang mempengaruhi Islam di Rusia tentu adalah sikap politik Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin tampaknya memberi kesempatan dan peluang Islam untuk tumbuh dan berkembang. Putin melarang dikembangkannya Islamofobia dan Islam betul-betul mendapatkan tempat yang baik. Sikap manis Putin terhadap Islam tersebut misalnya ditunjukkan dengan ia turut hadir saat peresmian Masjid Katedral Moskow. Masjid terbesar di ibu kota Rusia itu menjadi pusat gerakan organisasi-organisasi Muslim Rusia, seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia. Pada kesempatan lain, Putin tanpa canggung mengutip ayat Al-Quran. Hal itu terjadi dalam upacara memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia pada 4 November tahun lalu. Pidato Putin disampaikan kepada perwakilan dari berbagai agama di Rusia melalui video conference. Dia membaca surat Asyura ayat 23 dengan terjemahan Al-Quran berbahasa Rusia. Namun, semanis-manis sikapnya sekarang, umat Islam tentu tidak lupa bahwa tangan Putin pernah berlumuran darah umat Islam. Ia pernah mengirim tank-tank militernya untuk menggempur Republik Chechnya. Ribuan umat Islam menjadi korban serangan militer Rusia tersebut. Nah, selagi mendapatkan kesempatan, umat Islam semestinya mengembangkan dakwah sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Amin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 tahun lebih pandemi melanda negeri ini, dan belakangan kita mendengar kabar duka di mana-mana, bahkan orang-orang di sekitar kita dan sebagian orang yang kita cintai. Tidak terkira pedih yang mereka rasakan. Air mata tumpah pada sebagian saudara kita. Lantas, akankah kita biarkan mereka demikian? Tidak. Kita bersama harus melakukan sesuatu. Pada Muharram tahun ini 1443 Hijriah, Baitul Mal Hidayatullah mengajak kita semua peduli dan berbagi agar jiwa mereka yang berduka kembali bangkit. Inilah Muharram bangkit.